Halo teman-teman, balik lagi channel gue Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, hari ini ada update ya, European Pickup Transfer ya. Jadi ini di up ya, pemain-pemain Italia yang dapat HA baru. Terus ada Levin baru juga teman-teman, yang ijo ya, yang HA juga, Recovered Burning Spirit. Terus Brian Clifford yang ini nih, direct break shot. Ada Levin tuh, Levin yang kemarin ya, yang baru keluar. Fredrik, Sester, sama Pierre. Cuman kayaknya yang siapa tuh, si yang lari cepet itu Larsson ya. Larsson kayaknya nggak di up nih teman-teman. Ada nggak Larsson? Wah, rate lagi nggak dinaikin ya. Sayang ya, padahal itu baru ya, harusnya ditambahin ya warna hijau ya, biar dapat solidarity hijau. Oke, kita mulai dari sini teman-teman, kita bahas aja, kita bahas berita-berita update baru ya. Ini nanti ada 3 hari login bonus ya, menyambut Idul Adha ya, Eid Al-Adha. Ada 10 Dream Ball sama Black Ball ya, SSR sama SR. Jadi jangan lupa di login mulai lusa ya, tanggal 9. Terus ada cup baru ya teman-teman ya. Ada cup baru ya, kemarin lusa ini nanti Dream Championship-nya habis, diganti lagi sama cup. Kali ini cup-nya Japan Cup ya teman-teman ya. Gue bingung ya sama klub ini ya. Ini lagi kenceng ya teman-teman ya. Ini geber apa namanya, cup ya, PVP. Mungkin di kuesionernya itu pada ngisi PVP-nya untuk ini ya, untuk di bagusin ya teman-teman ya. Jadi dikasih event terus, event cup, PVP terus. Kali ini regulasinya S10, A30, B30, C20, tim skill mati, hidden skill nyala, klub efeknya juga mati. Terus posisi nggak bisa incorrect ya, masih posisi yang pas. Formation juga mati ya, formation efek. Terus maksimum 40 match. Terus only Japan player are usable ya, berarti cuman bisa pemain Jepang ya. Kalau kayak begini ya udah ketahuan ya, kiper juaranya siapa ya teman-teman ya. Tetap masih dipegang Ken Wakashimatsu sama Genzo Wakabayashi. Udah gak ada lawan ya. Ken-nya Ken DF ya, Ken DF, Genzo DF, baru Ken yang baru yang warna merah. Terus gua gak tahu nih udah mencapai 20 juta apa belum ya. Yang jelas ini mungkin merayakan 20 juta download ya, di worldwide ya, berarti dunia keseluruhan, gak cuma Jepang, global juga dicampur. 20 juta berarti Tsubasa sudah 20 juta download ya gamenya, mantap. Oleh karena itu dikasih 3 pemain baru, 6 step ya, 6 step seperti kemarin. Pool pertama step 1 itu free, pool pertama free ya, lumayan ya teman-teman ya, 30 DB tapi free, 30 DB tapi free, cuman pasti rate-nya kecil ya, klubnya juga pinter. Ada 3 pemain baru, Tsubasa Ozora baru ya, warna hijau, All Japan Burning Hot Ace ya. Ini kayaknya Tsubasanya Tsubasa ini kayaknya shooter ya. Mungkin Tsubasa Contrero baru lagi teman-teman, bisa jadi Contrero shoot S ya. Ini Genzo Wakabayashi merah baru, sama Shojun Guang biru yang baru, shocking counter shooter ya. Berarti kalau kita lihat nih gambarnya nih ya, si Genzo-nya itu nonjok. Nah ini kemungkinan ya, prediksi gua ini Genzo-nya Genzo tonjok ya, Genzo tonjok, mungkin SGGK punch ya mungkin ya. Kalau Shojun Guang-nya
sepertinya shooter ya, ini spesialis shooter ya. Seojun Gwang ini belum ada yang shooternya kuat banget ya teman-teman ya, adanya yang force momentum shoot sama yang paling kuat paling yang DF itu ya kan. Yang DF itu pun kalau kita LB maksimum shoot itu paling cuman diangkat 17.000 shootnya, belum bisa 20.000-an lah. Oke, terus yang bedanya ya, step up lain ya sama yang ini. Jadi semuanya ini pemain Asia qualifier ya. Jadi kategorinya nanti masuknya Asia qualifier. Jadi si Genzo ini nanti masuk kategorinya Asia qualifier. Jadi udah ada tambahan baru pemain kiper Asia qualifier ya. Sebelumnya cuma ada Morisaki. Ada siapa tuh? Si Ken ya. Ken tapi yang peti ya kalau enggak salah. Sama Genzo baru nih nanti ya. Terus nih dibaca nih. From the Asia qualifier, we have a skill that increase all parameter Asia qualifier player by 15% will be featured ya. Jadi dia team skillnya kelihatannya ini Asia qualifier all stat plus 15%. Nah, nanti sisanya apa gua nggak tahu ya, mungkin ada lagi ya. Terus tuh, and the further celebrate 20 million download worldwide, all new SSR player will have level 20 man special kill right from the start ya. Jadi kalau dapat yang pemain yang baru nih, yang tiga ini, itu langsung skillnya dapat S20. Nah, selain tiga pemain ini, itu cuma dapat S5 ya. Oke, terus ini ada apa namanya, login bonus part 1 ya. Dipecah 2 pasti ini, berarti ini 9 sampai 21, ini sisanya 21 sampai mungkin ini berapa nih? 2 minggu ya. 2 minggu kurang lah ya. Part 2-nya nanti berarti setelah ini. Ada hadiahnya tuh, banyak tuh ya. Sekarang zamannya UR Max ya, Notebook Max. Terus Coach Max ya. Sekarang udah begitu-begitu semua ya. Teman-teman enak ya, yang pemain-pemain baru sekarang enggak susah. Ya, kalau kayak kita yang mulai dari awal dulu kayaknya susahnya setengah mati ya untuk training pakai coach, pakai apa namanya tuh, notebook ya. Terus ada event baru nih, Event No Life ya. Event No Life akhirnya dikeluarkan kembali teman-teman. Kali ini medali ya. Ini kelihatannya kita mesti cetak gol sebanyak mungkin ya, seperti kemarin. Nanti yang gold itu buat formasi ya, kelihatannya formasi. Terus yang silver atau enggak, yang silver nih mungkin buat black ball atau apa ya, gue nggak agak lupa ya teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita perhatiin nih. In this event, if you use effective player as starters, 20 million medals will have increased chance to drop. Ya, berarti kita harus pakai effective player. Nah, effective player-nya belum dikasih tahu. Kalau menurut prediksi gue, teman-teman, kalau dilihat dari gambarnya ini, ya, ada Diaz, ada siapa nih, Schneider, ada Misaki tuh, Clifford, Gino. Ini kelihatannya effective player-nya itu junior youth. Ya, kelihatannya junior youth. Ya, prediksi gua nih ya. Ini formasi baru tuh 3-3-1-3 ya. 3-3 DM tuh. Boleh juga nih, baru ya. Mungkin itu efeknya mungkin ke DM sama ke defender mungkin, buat main defense. Terus ada daily mission juga teman-teman, daily mission baru. Jadi kalau selesai misinya nanti dapat black ball biasa, dream ball ya, tiket R plus ya, apa SR plus ini. Nah, eventnya dipecah dua, missionnya dipecah dua, ada part 1 ada part 2 ya.
Oke. Kita daily gacha, teman-teman. Ya, hari ini cuman update, kita bahas update aja ya. Mungkin nanti lusa baru kita ketemu lagi, teman-teman, untuk video Tsubasa. Oke, kita mulai dari Brazil. Wah, ini bisa nyala nih. Aduh, Reza padahal deh. Udah banyak tuh burungnya padahal. Oke, kalau teman-teman tanya gue ya, gue gacha apa enggak nanti yang step up baru ya? Kayaknya gue belum tentu gacha ya teman-teman ya, karena itu debut transfer biasa ya. Sekali lagi gue bilang itu debut transfer biasa, bukan limited. Bukan limited, jadi itu debut transfer biasa dan itu bisa didapat di SSR tiket. Jadi sebelum digacha, teman-teman pikirin mateng-mateng ya, baik-baik. Itu digacha apa enggak? Oke, suram semua nih. Oke, udah habis teman-teman. Segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.